Oke bosku, kita kembali lagi di channel ini, di channelnya Edi Piston. Oke, good, kita ngevlog lagi guys. Kita jalan-jalan naik motor King, RX King, RX King. Kita naik motor King, oke. Dan ini kalau keadaan di siang hari, kalau di Manokwari itu ya agak sepi karena mungkin panasnya itu sampai di umbun-umbun. Karena yang paling panas negara itu, kalau negara Indonesia loh, itu di Bali sama di Papua sini. Makanya hitam-hitam semua ini, wah gajar. Apa itu kalau parkir itu, kalau di sini itu sembarangan sekali, enggak seperti di Jawa kalau parkir itu harus mikir-mikir. Lah ini malah di tengah kayak gini, gimana ini? Ini memasuki pasar Wosi, pasar apa itu, orang-orang kebanyakan orang Jawa itu pasarnya. Kita memasuki pasar Wosi. Ini sebelah apa itu, sebelah kiri itu tempat apa itu, tempat motong-motong daging sapi, nyembelih daging sapi itu. Jadi baunya itu guys, aduh menyengat sekali guys, menyengat sekali. Nah, di sini tuh. Terus parkir-parkir itu kayak gini semua, sampai makan jalan-jalan ini mah itu apalagi, aduh. Oke guys, kita berhenti dulu karena lampu merah. Lampu merah, wah itu belok itu bagaimana ini? Ini apa itu, jalan kejaksaan, kejaksaan hari. Kalau di kota ini tuh sembarang aja, nggak ada yang pakai helm. Kalau kena razia itu pergi, mah lari terbilit-bilit. Kalau di sini tuh sampai harus lari-lari. Wah itu tante, wih kalau nganu kayak perangko. Ini plat merah ini, makin lama makin motong jalan ini. Ini parkir sembarangan ini sampai kena garis putih. Ini kalau ojeknya kayak gitu guys, tapi ini sudah ramai ojek. Kalau dulu waktu saya kesini tuh masih sepi sekali ojek, bisa dihitung mungkin. Kalau lurus ke sana itu ke Pasar Sanggeng, ke pelabuhan. Kalau di sini itu ke mana? Pokoknya tembus-tembus ini, ada yang ditembus di Brawijaya angkatan polisi militer. Kalau di ada lagi di mana itu, ke sekolahan SMK SMA. Nah, kita naik ke sini, kita naik ke sini. Ini tembus Wapen ke Marina, bukit yang paling tinggi di sini tuh. Kalau ke sana terus ini. Kampung Suapen itu kakak cantik itu, asjen cantik sekali. Terus kalau di sini tuh dulu itu rawan sekali guys, di sini tuh keluar masuk ibaratkan jam berapa ya, jam 8 malam gitu aja, wah banyak perodong di sini. Tempat-tempat rawan sekali di sini. Pokoknya rawan sekali kan, seperti ini. Sampai yang kemarin di tempat apa itu, pantai-pantai itu ya juga sama. Kriminal. Tapi alhamdulillah, ya sekarang masih ada tapi tidak seperti dulu. Ada di tempat-tempat tertentu sekarang.
sini itu tembus taman kanak-kanak. Ya, terus ini Tanto, itu Tanto, itu nawas nanti kalau apa itu galonnya jatuh nanti wes jam. Terus tembus. Oke, pokoknya siap. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman kalian supaya teman kalian juga ikut tahu apa yang kamu tahu yang jarang, yang belum pernah ke Manokwari ya, kayak gini keadaannya. Tapi banyak lagi yang belum kita vlog. Manokwari cuma jalan-jalan ini, jalan-jalan di siang hari. Ini tuh yang kemarin itu guys, apa itu tempat apa itu kemarin itu yang ada pemandangan bagus itu di sini. Nah, terus dan sekarang kita belok ke sini, kita belok. Wah, situ mobil motor kencang-kencang itu jalan turun kencang. Nah, ini perumahan-perumahan. Tapi di sini tuh saya heran sekali apa itu jalan-jalan raya itu dikasih polisi tidur, bagaimana ya kalau polisi tidurnya itu bisa diterjang itu enggak loh. Tinggi sekali kalau motor-motor apa itu metik-metik itu mungkin kalau enggak berdiri kandas mungkin. Oke, kita nanti belok ke kiri lagi. Ini juga anu dulu itu juga rawan sekali. Ini kalau ke kanan kita ke apa itu sekolah-sekolah SMK SMA. Terus ke sini, terus kita lanjut, terus kita naik. Oke, naik sekali lagi, kita naik sekali lagi. Oke, yuk kita naik sekali lagi. Oke. Oke. Oke, sampai sini aja guys. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman kalian supaya teman kalian juga ikut tahu apa yang kamu tahu. Oke. See you. Terima kasih.